kau catatkan. Dia milikku tercipta untuk diriku. Satukanlah hatinya dengan hatiku. Titipkanlah kebahagiaan. Ya Allah, ku mohon apa yang telah kau takdirkan. Ku harap dia adalah yang terbaik buatku. Karena engkau tahu segala isi hatiku. Pelihara daku dari kemurkaanmu. Ya Tuhanku yang maha pemurah, beri kekuatan jiwa harapan. Membeda diri yang lesu tak bermayang. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita akan menyaksikan saudara Ijak Kabur di antara saudara Muhammad Salihin bin Ismail dengan Surah Al-Bajir Islam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فان الله تعالى اهل النكاح ورد إليه وحرم الصلاة ودعا عليه قال الله تعالى في الكتاب العزيز ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم إذا أتى فتزوج فإنه عضو للبصر وفي الجفاف ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا كدو استهنين كانوا دواء كانوا سوغا تاني كدو Batu mana binok, mana binok. Jadi kami doa untuk tambah. Yang kedua itu pesan ini tanggung jawab. Sekurang-kurang ada empat tanggung jawab. Yang ketiga ikut. Ya Allah beban kepada kita, taklim kepada kita. Yang kita kena buat. Dan keempat-empat tanggung jawab ini Allah akan tanya satu-satu. Yang akan ada. Pertama ini tanggung jawab. Tanggung jawab individu. Tanggung jawab personal. Tanggung jawab peribadi. Contoh dia seperti kita diwajibkan beribadah, kita diwajibkan berakhlak mulia, kita diwajibkan rezeki halal, kita diwajibkan belajar, dan banyak lagi lah. Itu tanggungjawab pribadi. Walaupun nama itu tanggungjawab pribadi, tapi Allah tetap sadari agarak ini. Laksanakan, alhamdulillah. Tak laksanakan, siaplah. Macam itulah. Yang kedua tanggungjawab kita sebagai suami dan isteri, yang ni bila kita telah diangkat, nikahkan nanti. Yang ketiga, tanggungjawab kita, tanggungjawab kekeluargaan, ibu bapa, parenting. Dan yang keempat ni, tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat, tanggungjawab sosial, kata orang sekarang. Banyak kemasyarakatan. Contoh dia, pencampuran kawalan, kita renai kawalan amai, kawalan rawa, jika tetangga. Kita Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Alhamdulillah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم احكم لنا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا يا الله بسوء خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Saya mengaku apabila saya tinggalkan istri saya Nur Alain binti Roslan selama 4 bulan hijrah berturut-turut
atau lebih dengan sengaja atau paksaan dengan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada badannya. Kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah dan apabila sampai aduannya di sisi mahkamah syariah, dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara tertalak. Dua kali itu, janji itu. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Padamu maha cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjeri. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih, andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Aku lemah, tanpamu aku lelah. Aku sungguh tak berdaya. Tolongku, ya Allah.
Setiap air mata ku mengalir. Allah, aku lemah dan tak berarti. Setiap derai tangis membasahi. Allah, jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta semuanya selesai. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Harapan doa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga ini kekal sampai ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Selamat sudah berjaya pernikahan anak dua orang lain dengan pasangannya Muhammad Solihin. Pada hari ini semoga saya ada doakan hubungan suami isteri kalian berdua berjalan hingga ke akhir hayat. Perkahwinan Nur Al-Ain bersama dengan jajah kepilihan hatinya Solihin Muhammad Solihin bin Ismail hari ini 3 Julai 2010. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada anda. Aku terharu.
keikhlasanmu sungguh mengusik emosi dan perasaan. Kau juga pernah mempermainkan, kini kau ingin aku membelai di jiwa. Walaupun kau bukan kekasih, namun bukan sekadar teman biasa, hadirmu membawa cahaya di hati nan terus. Aroma syurga kita
nan syadu cinta menunggu sayunya karena air matamu nadiku bagaikan berlagu nantimu hati kenapa berlaku padamu yang ku temu hadirmu serinya seindah frasa yang damaikan ku walau sezara air mata biar ku kucuk wajahmu leburkan saja ia padaku bagaikan berlagu nantimu hati kenapa berlaku padamu yang ku temu hadirmu sebulan dan pada kapanku bagaikan berlagu nantimu hati kenapa berlaku padamu yang ku temu hadirmu sebulan dan pada kapan
bagus sekali hari ini. Alhamdulillah. Banyak. Lagi semua boleh berita bekal ke apa ke? Semua pengantin lelaki, pengantin perempuan. Minta apa? 10 hari bulan besok datanglah rumah pengantin lelaki semua ya. Dekat mana tu kan? Dekat peda semua moh. Okey, itu satu jemputan yang bagi pilih lah daripada Kak Iyah tadi ya. Ya, Kak Iyah. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Iyah. Saya ucapkan satu ucapan yang begitu semangat dan jemputan yang begitu ikhlas. Adin jemput kita semua yang berada di sini. Abang Azmi. Abang Azmi boleh sampaikan sedikit ucapan untuk ahli keluarga. Jangan. Assalamualaikum. Adik cakap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkanlah selamat pengantin baru kepada pasangan pengantin Ain dengan Solehin dan juga kepada keluarga Cikgu Roslan. Tahniahlah kerana dapat menantu yang kedua ni ya. Tak lama lagi mungkin bakal dapat cucu yang pertama kot. Jadi tahniahlah. Jadi untuk pasal jamuan hari ni, lauk pauk nasi memang sedap lah. Jadi puas hati lah datang 3 jam datang ke sini tu kira berbaloi lah. Okay, terima kasih yang kita ucapkan kepada abang dengan satu ucapan yang Raja Sahari yang tadi dah kabulkan pada pukul 10.30 pagi tadi. Alhamdulillah kita sama-sama berangkat pasangan ini sekali ini untuk menekan anak cucu insyaAllah. Saya rasa saya tak mengganggu kalau saya tanya sedikit apa perasaan beliau dan jadi suami orang dan apa perasaan yang seorang lagi dah jadi isteri orang. Boleh dia? Boleh je, perasaan dan harapan kedua-duanya. Okey, kita dengar sama-sama sedikit kata daripada pengantin dan kita ke Raja Sahari kita yang ada pada sebelah lelaki Raja kita sehari ini. Ya, silakan Cik Muhammad Solihin. Dia cakap nak wakil lah. Boleh ni? Tak boleh, kita nak dia. Kita nak dia. Kalau tak wakil, kita tak main. Jadi rasanya semua terpanggung pun dia yang bercakap rasanya. Ya betul, sebab dia yang jadi Raja Sahari. Ya betul. Bukan wakil dia. Ha, kalau tidak boleh saya duduk je. Okey, kita dengarkan sedikit kata-kata daripada dia. Kita dengarkan apa harapan dia dan apa perasaan dia sedang menjadi suami orang pada hari ini. Okey, silakan Solihin. Dia cakap bagi perempuan cakap tu. Tak apalah kita tukar ke perempuan. Jadi sekus lagi. Okeylah. Okeylah, kita yang ni memang mulut biasa je tak pernah. Yang ni kan. Betul. Kita dengar hari ni dia boleh cakap ke tidak. Tengok muka dia pucat tak? Dia tak pucat habis tapi sengit. Yang lelaki ke? Yang lelaki tu bintin lah. Kris dia dah tercua lah. Okey, kita dengar apa kata Nur Al-Ain ataupun Al-Ain. Pertama sekali terima kasih kepada semua yang hadir di majlis ini. Sahabat-sahabat saya bersama. Dan semua saya doakan hubungan ini bertekanan sampai bila-bila dan doakan kamulah maknanya. Dan terima kasih. Okey, itu dia harapan dia bagi dia. Mungkin sekali mengucapkan ribuan terima kasih dan dia berharap agar semua yang telah di sini berdoa agar dia dan pasangan yang tetap untuk hidup ini. Jadi itu harapan dia kan? Itu harapan dia. Kita tanya perasaan dia lah. Ya, betul. Ya. Kita tanya apa perasaan dia? Alamak, alasan dia nasi dalam mulut tadi. Tak apa, kita tunggu. Kita tunggu. Saya mati sampai pukul 4. Saya bila tunggu tu sebab hidangan yang ada depan mata saya ni semua ni sedap-sedap. Tapi tak dipelawai. Tak dipelawai lagi. Okeylah, kita teruskan ke Solihin pula. Apa kata Solihin? Dia bukan cakap, tapi dia tengah cakap ni. Sama lah saya cakap. Dia malu lah. Okey, saya rasa dia malu. Dia cakap sama seperti yang cakap. Rasanya apa yang ada di perasaan dia tu mungkin sama. Sebentar tu. Okey. Okey, kepada para pemilik kenderaan bernombor tadi. Kami ada dengan PHJ 348. Untuk ganti kita hari ini ada saya main makcik lah ya. Makcik lah.
Makcik ucapkan semua selamat pengantin baru dan daripada rombongan semua moy. Apa lagi ya? Jemput ke semua moy sebelah-belah. Dan makcik ajak jemputlah semua dekat keluarga semua moy. Itu je lah. Makcik nama apa ni? Nama Samad. Samad. Ada tadi sedikit ucapan ataupun jemputan ikhlas daripada siapa nama? Fazli. Fazli berasal dari Johor kan? Rombongan daripada mana? Sebab sini adalah rombongan daripada Cemumai Pahala Remakmur. Siap kau. Jadi faham. Dan Fazli ni berasal dari Johor dan berada di sini. Jadi saya confuse lah sikit kan? Sebab aku boleh cerita sikit sampai di materi. Kira sebahagian daripada keluarga perempuan. Oh, sebahagian daripada keluarga perempuan. Rasanya bisa tak kenal lah. Yang sebahagian lagi tu siapa tu? Yang sebahagian lagi tu siapa? Bahagian lagi Sajar Nisna. Rakan kepada Sajar Nisna ataupun apa? Tunang kepada Sajar Nisna. Tunang. Kalau yang anak tadi dia cakap bujang. Belagak bujang rupanya. Jadi bujang kontrak ni. Okay, kita dengarkan sedikit ucapan daripada Fazli ni tadi tentang tentang perkahwinan ataupun ucapan kepada ahli keluarga Encik Roslan tu sendiri. Pertama sekali ucapkan selamat pengantin baru kepada Ain dan juga Solvi. Dan ucapkan semoga berkesan kepada anak cucu. Dan kepada Tuan Wan ucapkan terima kasih kerana menyediakan hidangan yang agak enak dan juga lezat. Kepada pengantin perempuan yang Nur Al-Ain ni kan? Ya. Puan Maimunah binti Abdullah. Seorang ibu yang begitu menyayang lah ya. Sama-sama dengarkan apa ucapan beliau kepada pengantin kita hari ini. Assalamualaikum. Tu ucapkan mudah-mudahan selamat berbahagia sampai ke akhir hayat. Itu saja. Okey, itu saja ucapan daripada Nenda beliau. InsyaAllah, saya doakan semoga bahagia yang akan berlaku sampai akhir hayat. Semoga bahagia selama-lamanya. Alhamdulillah, itu juga ucapan yang begitu ringkas tapi begitu mendalam saja. Begitu mendalam kepada pengantin kita daripada dia, betul. Kalau bapa saudara kepada pengantin perempuan ini. Rembulan sayang
bagai lukisan. Apakah arti senyummu? Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuman setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya daku hidup seorang diri. Kau ingin membalut luka hatiku. Widuri, love bagai rembulan sayang. Indah bagai lukisan. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Lalu mungkin kini bukan tenang di sana.
siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri. Kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau berarti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Kerana kau istri, ku ingin kau mengerti bahwa hidup tak semudah yang kita janjikan, yang kita janjikan, kerana kau istriku. Siapa? Dah mula ke? Belum? Saya kawan Ain sejak daripada 27 tahun. Saya pula kawan Ain masih diploma. So kami harap Ain dengan Solihin akan hidup bahagia sampai akhir hayat. Cepat buat jadi. Kalau ada apa-apa tu bincang-bincanglah. Harap semua okeylah. Okey, bye. Semalam cik, hari ni puan. Dah. Kau kena ambil yang buat aku dua orang. Jangan ambil, bukan kawan. Ha, okey. Tunggulah tu. Okay. Eh, melanggar ke belakang. Selamat mendapat menantu yang berikutnya. Terima kasih, dua orang lagi. Untuk pengantin, sama pengantin baru, semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Selamat hari baru kepada pengantin Ain, bahagia dengan suami sampai ke anak cucu.